Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi nih di Buye Channel. Kali ini kita akan membahas nih seputaran permasalahan pada TV LED. Di mana nih saya menggunakan TV saya sebagai bahan praktek kita supaya kita lebih memahami dan mudah menganalisa kerusakan pada TV LED ya. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas putaran dari tanya jawab dari kalian untuk mengembangkan lagi bagaimana cara kita menganalisa dan juga memperbaiki TV LED. Tapi sebelum itu saya harapkan kalian sudah support channel ini ya dan like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Baik, di sini kalian bisa lihat, ini saya turunkan, saya setel dulu kameranya ya. Seperti biasa, ini ada power supply. Ini power ya teman-teman. Untuk sebagai supply tegangan ke papan mainboard. Ini motherboard. Baru motherboard ini dia ke TCON. Dan ini ke panel. Ini panel ya, kacanya teman-teman, kaca di balik ini ya, di balik belakang TV-nya. Jadi kalau untuk nanti di sini powernya nanti ada ini backlight-nya teman-teman. Ini lampu, lampu backlight. Oke, jadi seperti biasa, saya harapkan kalian sudah paham ya. Fungsi power supply ini, dia menyalurkan tegangan apabila TV mati total, sering besarnya ini permasalahannya nih. Nanti kita kembangkan lagi apa yang sering terjadi permasalahan pada power supply. Power supply memberikan tegangan ke motherboard untuk berfungsi sebagai mengolah data, sinyal, suara, dan lain sebagainya. Setelah itu di TCON, nanti dia memproses gambar ya teman-teman. Di TCON ini, TCON, ini TCON ya teman-teman, jadi catatan ya, TCON memiliki, sini saya perjelas dulu biar kalian bisa lihat. Oke, di sini saya jelaskan ini TCON. TCON dia ada sinyal. Sinyal itu untuk menampilkan gambar, dia VGH, satu lagi VGL, satu lagi ada VDD. Tapi seringnya yang ini aja jadi patokan ya teman-teman. Tegangan TCON ini kalian harus tahu juga 12 volt DC ya. Volt DC, VGH ini dia sekitar 26 volt DC, yang VGL dia minus 5 volt DC, dan ini biasanya 5 volt DC. Oke, maaf ya kalau tulisannya kurang jelas, karena di sini kita main trik cepat aja, bisa menjadi catatan kalian. Jadi, sinyalnya seperti ini teman-teman, kalau untuk masalah TCON. TCON itu nanti, kan dari mainboard, ini mainboardnya ya, mainboard. Kan tadi pakai kabel LVDS ke TCON. Ini kita menjelaskan dua skematik ini ya. Nanti di sini dia tegangan yang masuk itu pertama 12 volt. Setelah itu nanti di TCON ada namanya IC regulator yang akan membangkitkan dia menjadi itulah tegangannya bisa 24 atau 26 VGH ya. Sehingga layar bisa hidup. Jadi seringnya IC regulator ini dia short sehingga tidak bisa membangkitkan tegangan 24 sehingga layar blank. Layar blank. Oke. Di sini saya memberikan teori supaya untuk penjelasan dari pertanyaan teman kita nih. Oke, di sini saya akan membuka nih pertanyaan yang masuk 23 jam yang lalu. Nih ya, saya jelaskan sama kalian ya. Kita setel fokusnya dulu. Oke. Udah nampak belum ya? Bang, TV Polytron layar biru, suara ada. Tapi gambar nggak ada. Kemudian saya potong jalur yang kiri dari TCON ke panel. TV bisa normal kembali. 6 bulan kemudian kasusnya sama lagi. Mohon solusinya bang. Jadi gini teman-teman. Ini saya akan memberikan penjelasan seputaran tadi ya. Layar blank. Baik, kita hapus sedikit supaya lebih jelas kita mencatatnya. Jadi layar blank itu teman-teman. Bentar ya, saya hapus dulu ya. Ini saya harap kalian sudah mencatatnya ya. Oke. Kasus layar blank. Layar blank. Oke, saya dekatkan lagi supaya lebih jelas. Nah, ya di sini. Layar blank ya. Layar blank itu dia pastinya diagnosanya itu dua kemungkinannya. Kalau nggak TCON, layar. Nah, dua inilah yang sering menyebabkan antara permasalahan gambar blank. Mana alatnya? Ini dia. Ini ya, saya perjelas lagi.
Nah, ini. Ini Tikon. Ini dia. Dan ini ada layar belakangnya ya. Yang kacanya ini dia layarnya. Jadi sinyalnya itu dari sini teman-teman, dari Mekom juga. Baik. Saya udah tunjukkan sama kalian alatnya. Sini saya akan perjelas lagi. Oke. Jadi di sini saya akan menguraikan teman-teman, kenapa yang dimaksud potong jalur tadi, potong jalur CK itu apa maksudnya ya. Jadi gini, ini mainboard. Mainboard menggunakan kabel LVDS. Di sini tadi Tikon. Yang saya bilang ada tegangan VGH, VGL, VDD. Ini ada IC yang membangkitkan tegangan, namanya IC regulator. Tegangan supply 12 volt DC. Setelah terkena IC regulator bisa dibangkitkannya tegangan 3 ini teman-teman, VGH, VGL, dan VDD. Baru di sini, ah ini. Ini maaf ya, ini coretan karena nggak bisa hilang. Jadi agak kurang jelas aja, ini layar. Oke, ini layar ya. Jadi, untuk menghidupkan layar ini, selain dari 3 tegangan sinyal ini, ada dia sinyal dari untuk menampilkan gambar itu namanya CK. CK1, CK2, CK3. Di mana setiap merek, jalur CK-nya itu berbagai macam. Contoh di LG, biasanya maksimal tuh jalur CK 14 jalur. Jalur ya, 14 jalur. Samsung kadang ada sekian, ada kadang 7, 6 jalur. Kalian lihat aja CK-CK-nya. Misalnya CK-nya ada 6, kalikan 2, berarti 12 jalur maksimal CK-nya. Saya pernah dapat kasus di TV LG. Setelah saya cutting jalurnya, kan ini blank nih, kayak kasus kalau kita blank. Saya cutting jalurnya 6, 6 jalur. Hidup. Hidup dia, udah nggak short lagi. Dia biasa kalau dia short, tegangannya ini nggak keluar ya teman-teman. VGH, VGL, dan VDD ini, VGH dia nggak keluar, VDD dia nggak keluar, VGL dia nggak keluar. Nol semuanya. Setelah saya cutting jalur sebelah kiri, dia kan ini ada jalurnya ada 2 nih teman-teman. Nah ini ada 2. Saya tutup di bagian sini. Nah ini saya tutup bagian sini, saya potong. Hidup dia. Tapi 6 bulan balik lagi, biasanya tidak cukup 6 jalur ya teman-teman. Coba kalian tambah jadi 12 atau 13 jalur yang kalian cutting. Tapi kalau misalnya dia udah tidak bisa lagi kalian upain dengan meng-cutting jalur CK, berarti udah permasalahan di panelnya ini. Karena kalau udah 2 jalur CK-nya rusak, berarti dia udah nggak bisa lagi diperbaiki. Karena sengaja pabrikan menciptakan 2 jalur CK-CK agar menjadi apa kita nih untuk bisa setidaknya kalau rusak jalur sebelah kiri bisa menggunakan jalur sebelah kanan. Terkadang ada efek ya. Mau gambar bagian sini agak lebih berbeda warnanya dari sebelah sini. Kadang mau dia penuh bagus semuanya, kadang mau penuh bagus gitu. Nengok rezekinya juga lah ya teman-teman. Tapi biasanya sih mudah-mudahan sih jarang dia berbecap atau berbeda. Seringnya sih normal pada dasarnya, standar lah. Jadi itu ya untuk teman kita yang bernama tadi. Saya cek dulu namanya Gus Awan ya. Kalau misalnya dia 6 bulan balik lagi, coba cutting lagi lebih agak maksimal jalurnya. Misalnya potong 6 jadi potong 12. Kalau nggak bisa berarti udah permasalahan di panel layarnya. Oke, kita hapus lagi. Saya harapkan kalian udah catat nih ya. Ini penting nih. Kalau nggak kalian catat, sayang. Bisa menjadi referensi dan masukan untuk kalian. Oke, di sini saya hapus lagi. Jadi ini kalian simak benar-benar ya, supaya kalian menjadi lebih paham dan lebih mengerti lagi. Ah, ini kita lihat lagi nih, kita mundurkan ya. Kita lihat lagi pertanyaan dari teman kita nih. Dari Rahman, satu hari yang lalu. Oke, kita perjelas. Ini dia. Bang, mau tanya, TV Samsung mati total dan kalau konektor yang ke mainboard dicabut, lampu layar hidup. Saya coba ukur kapasitor banyak yang angka 0. Kira-kira apa ya Bang? Maaf kalau bisa buatin tutorial kerusakan short di mainboard. Salam dari saya pemula, thanks. Oke. Jadi mengenai TV Samsung, saya berbagi pengalaman. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Karena semua produk dasarnya kita hanya di sini forum sharing dan forum berbagi.
Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ini saya agak fokusnya agak jauh aja supaya kalian nampak ngeset perbandingannya. Ini saya perjelas dulu kameranya, oke? Jadi gini-gini teman-teman, ini power supply, ini Samsung ya, kita bicara Samsung ya, Samsung. Ini mainboard. Ini pengalaman saya, apabila saya salah coba kalian koreksi. Jadi TV mati total. Untuk abang siapa nih yang tadi bertanya? Bapak Rahman. Oke, ini power ke mainboard, mainboard ke Tikon. Pada dasarnya hampir sama semua ya sistemnya nih. Ini mainboard, ini power, ini Tikon, dan ini layar. Oke, pada dasarnya kalau misalnya TV, kalau merek Samsung, dia tegangan untuk mengaktifkan backlight. Ini saya buat gini ya, ini power ya, power. Backlight ini kan gini dia nih, nih kabel nih, kalau kalian lihat nih. Nampak ya nih, ada kabel. Ini biasa untuk lampu backlight. Ini backlight. Jadi pada dasarnya, kalau misalnya TV power LG, dia, ini kan ada, ini tegangan power ini, dia kan ada banyak macam pengeluarannya. Ada power on, power on, ada 3,5, ada 12, ada 24, ada DVR on. DVR on ya. Jadi gini teman-teman, kalau di LG, cara ngecek shotnya itu kan gampang. Misalnya power supply-nya mau kita pastikan bagus, tinggal kita jumper aja 3,5 tegangan dasar ke power on, maka tegangan 24 akan keluar. Tapi backlight mati kalau LG. Berarti kalau misalnya powernya bagus, berarti yang masalah mekomnya. Tapi kalau untuk tipe Samsung ini saya perjelas lagi ya di sini lebih deket. Ini supaya kalian lebih jelas. Oke. Ya, oke. Kalau LG saya ulangi tadi, power on ini kan tegangan dasar. Kalau kalian cok posisi standby yang pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan, kalau misalnya dia standby, tegangan yang hanya keluar 3,5. Setelah kalian hidupkan dengan remote, maka sinyal akan terhubung on, akan membalikan, mengumpan ke power on. Jadi istilahnya gini, ini di switch dia, dihubungkan 3,5 antara 3,5 dan power on. Aktiflah tegangan 12 dan 24 sehingga TV bisa hidup. Tetapi ini pun DVR-nya pun kena suntikan juga dari 3,5 ini. Jadi saat ini on, DVR on dapat 3,5, power on dapat 3,5. Power on untuk hidupkan 12 dan 24. DVR on untuk mengaktifkan driver, IC driver untuk membangkitkan tegangan menjadi 160 volt. Jadi ada rangkaian pembangkit di sini, biasa dia terdiri dari MOSFET ya teman-teman. Ada MOSFET. Ada trapo, sebelumnya itu nanti ada trapo. Baru dia ke MOSFET untuk dibangkitkan menjadi tegangan untuk bisa menghidupkan banyaknya lampu. Jadi gitu teman-teman. Jadi bedanya di LG sama Samsung, kalau misalnya kalian mau memastikan, kalau short tinggal cabut aja soketnya, kalau tegangan ini keluar, lampu hidup, mudah-mudahan powernya bagus. Permasalahan di mainboardnya. Nah itu untuk Bapak Rahman. Bang mau tanya TV Samsung mati total dan kalau konektor ke mainboard dicabut, lampu layar hidup saya, coba ukur kapasitor banyak yang nyampe angka 0. Kira-kira apa ya bang? Maaf. Buatin tutorialnya karena short di mainboard. Salam dari pemula. Jadi gitu. Tapi kalau kalian lihat di power ada kapasitor yang udah gembung di sini. Kalau kalian ada lihat di sini kapasitor yang gembung, kapasitor ini gembung ataupun nilainya ya udah berkurang, ya ganti aja. Tapi kalau untuk kasus permasalahan yang seperti Bapak Rahman sampaikan tadi, itu permasalahannya dia terletak di power supply-nya ya. Di mainboard-nya ya, teman-teman. Jadi kan gampang, kalian udah paham ya mengenai sistem inverter untuk menghidupkan lampunya. Saya ulangi lagi biar kalian lebih paham. Kalau LG, kalian memastikan power dan mekom antara yang mana yang rusak gampang. Kalian jumper aja 3,5 ke power on untuk mengaktifkan tegangan 12 dan 24.
Apabila kalian jumper tidak keluar tegangan 12 dan 24, permasalahan di power supply. Kalau misalnya kalian mau mengaktifkan lampu backlight pada TV LG, kalian harus jumper dulu 3,5 ke DVR on. Di sini ada tulisannya inverter on. Kadang DVR on ataupun inverter on ya, maaf ya. Inverter on. Sama dia. Baru nanti tegangan itu bisa mengaktifkan backlight sehingga backlight bisa hidup, teman-teman. Jadi di sini saya kasih tahu nih ya, nih saya perjelas. Ini bisa kalian lihat ya, dia di sudut ini ada inverter on ya. Itu. Biar kita perjelas lagi. Itu ya teman-teman. Ada inverter on, itu harus kalian jumper dengan tegangan 3,5. Yang power on sebelah sudut kiri ini untuk mengaktifkan tegangan 12 dan 24-nya. Jadi saat pertama keluar tuh tegangan dasar 3,5 ya. Ini inverter on. Oke, nampak ya? Ntar saya setting lagi kameranya. Ya, oke. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk Bapak Rahman tadi, kalau Bapak Rahman cabut soket ke Mekom, dia layarnya hidup, lampunya hidup, berarti powernya bagus biasanya itu. Masalah di mainboardnya. Jadi teman-teman, itu mungkin untuk saat ini yang dapat saya sampaikan. Yang pastinya, saya akan merangkai lagi tutorial seputaran tanya-jawab kalian. Nanti apabila tidak ada pertanyaan dari kalian, kita akan bahas secara tuntas power supply-nya. Bagaimana cara dia membangkitkan tegangan, sehingga dia bisa menyuplai tegangan tinggi pada backlight. Dan juga kita akan mempelajari ikon ini. Kenapa dia bisa memproses data, bagaimana sistemnya, dan juga kita akan mengembangkan lagi masalah tikon ini. Jadi, sedikit banyaknya mudah-mudahan bisa menjadi wawasan kalian, menjadi tambahan masukan untuk kalian. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau belajar. Semua butuh proses. Saya harapkan kalian terus semangat, dan jangan lupa kalian support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Karena 90% dari penonton video ini belum mensubscribe channel ini. Jadi, saya tolong harapkan kalian subscribe ya, teman-teman. Oke, see you the next time video. Sampai jumpa di video tutorial saya selanjutnya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sampai jumpa.